Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sehat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Okey, hari ini Lina nak buat acar jeruk. Oh, acar jeruk tu memang sedap. Okey, sekarang ramai majlis perkahwinan memang mereka masak buat acar jeruk ni. Okey, dia sesuai makan bersama dengan semua jenis kari-kari lah. Okey, no matter kari macam parpu ke atau hot kari also pun nice. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, macam biasa, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk channel Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Okey, then don't forget to like this video and share this video with all your friends. Okey, so sekarang jom kita tengok bahan-bahan untuk buat acar jeruk. Okey kawan-kawan, tengok sini. Di sini Lina ambil 5 jenis jeruk ya. Jeruk-jeruk ni depends on kawan-kawan lah. Kawan-kawan suka jenis yang lain pun boleh masuk, no problem. Okey. So yang ni semua 200 gram. Each is 200 gram. Okey, yang ni cili kisar. Okey, kita perlukan cili kering yang dikisar. Okey, yang ni bahan untuk tumis, kita perlukan serai. Okey, serai, biji sawi, and then jintan manis. Okey, ini untuk tumis. And then di sini Lina hiriskan halia dan bawang putih. Okey, halia dan bawang putih. Then kita perlukan gula secukup rasa, cuka. Cuka ni yang setengah cawan Lina ambil. Yang ni ikut cita rasa ya. Then kita kena masukkan chili sauce. Okey, di sini untuk dalam acar jeruk ni Lina nak masukkan onion pickles. Okey, onion pickles ni kita sendiri buat kat rumah lah. Yang ni bawang merah yang kecil, lebih kurang ada sini 20 biji. Okey, yang ni Lina rendamkan semalaman. Semalam Lina dah rendam dia dalam cuka dan garam sedikit dan gula. Okey, kita perlukan garam secukup rasa dan juga serbuk kari ikan. Okey, itu je bahan-bahan. So sekarang jom kita tengok cara kita nak tumiskan dulu. Okey kawan-kawan, tengok sini. Bila kuali dah panas, kita masukkan minyak ya. Minyak masuk lebihan ya. Okey kawan-kawan, tengok sini. Bila minyak dah panas, kita masukkan biji sawi dan jintan manis ya. Dan juga serai. Dan Lina nak masukkan cili kisar ya. Tumis cili ni sampai dia pecah minyak. Okey kawan-kawan, tengok sini cili dia dah. Kita dah tumis dia sampai dia pecah minyak. Sekarang Lina nak masukkan serbuk kari ikan ya. Yang ni Lina dah mix dengan sedikit air. Api tu jangan terlalu tinggi ya. Perlahankan api, rendahkan api ya. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan sedikit garam. Dan air cuka. Dan masukkan cili sos ya. Okey
Sekarang Lina nak masukkan gula ya. Lepas dah masuk gula, kita boleh masukkan jeruk-jeruk yang keras dulu ya. Lina masukkan yang biji-biji ni lah. Yang mango tu Lina nak masukkan kemudian sebab dia soft. Kawan, tengok sini Lina dah masukkan jeruk-jeruk yang keras dan bersama ni Lina nak masukkan halia dan juga bawang putih. Okay, kawan-kawan, yang ni kita masak sehingga jeruk-jeruk ni dia jadi lembut ya. Lembut tu bukanlah jadi sampai lembut, dia soft cukup. Okay, kawan-kawan, lepas kita masukkan jeruk-jeruk yang keras ini lebih kurang 10 minit macam tu, kita masukkan jeruk yang lembut ya. Lina masukkan sini mango dan juga jeruk bawang merah ya, bawang merah yang kecil. Dan siapa-siapa suka pedas boleh masukkan cili padi, itu optional. Dan di sini nanti Lina nak masukkan sedikit bijan ya, bijan yang kita sangai untuk garnish. Okey kawan-kawan, tengok sini Lina nak masukkan bijan yang Lina sangai ya. Yang ni pun optional, kalau tak nak tak perlu masuk pun tak apa, no problem. Okey kawan-kawan, yang ni biarkan untuk beberapa minit ya. Rendahkan api. Dan sekarang Lina nak taste dulu lah. Tak sabar. Saya suka yang merah. Okay. Wangi. So flavorable. Very nice. Biasa pedas, masam, manis. So nice. So saya harap kawan-kawan mesti akan cuba resepi ni kat rumah, okey. Garam tu kalau tak cukup, you tambahkan garam. And then cili padi, jangan lupa ya, kalau siapa-siapa nak lagi tambahkan pedas, you can add cili padi, okey, optional. Saya harapkan kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Don't forget to like this video and share this video dengan kawan-kawan kamu semua. Siapa-siapa yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. So, Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.